Kalau berarti namanya siapa? Wawan. Oh, Mas Wawan, iya. Mas... ayam gitu aja lah. Kalau iya. Gerobak merah, kalau yang punya gerobak merah cuma keluarga saya. Mas Wawan ya, yang gerobaknya merah ya. Berlama jualan ayam, Mak? Udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ini rute kelilingnya dari mana, A? Rute kita dari tempat Darogong. Kita manggal dulu di Jembatan Gading. Oh, Jembatan Kiara Gading. Ya, oh iya, tahu. Itu dekat pasar itu. Berarti yang dekat pasar itu ya? Itu cuma 1 jam, 1 jam setengah doang. Berarti untuk desa Warenggali Jambi di sini ada jam tertentu ya, iya, buat nongkrong di sini? Iya dong, kita kan ke Tenggilis dulu. Ini ayamnya modelnya kiloan apa per ekoran, A? Ekoran. Oh, ekoran. Yang satu ekornya, A, jual berapa, A? Tergantung ukuran. Oh, berarti ada, tergantung ada, ya, variasi ya. Kalau iya, misalkan gede, harganya juga beda gitu ya. Iya dong. Kalau ada pesanan kecil, tak bawa yang kecil. Tapi biasanya saya rata-rata bawa yang gede. Oh, berarti rata-rata bawa yang gede. Ukurannya itu 1.3, 1.4-an. Oh, berarti 1 kilo lebih ya. Itu berapa harganya? Kalau sementara ini aku jualnya 4.3. Oh, berarti harga ayam enggak ini ya, musim enggak stabil ya. Kadang enggak dinaik, besok iya, juga bisa turun gitu ya. Mantap. Dulu bikin gerobak kita habis berapa? Aduh, sekitar 200-an kali. Oh, berarti kemungkinan 200-an. Berarti bikin sendiri ya itu gerobaknya, iya, ya, enggak pesan di orang gitu ya. Itu kayaknya ada yang matang ya, kemarin saya lihat ya jualan ayamnya itu. Aku bawa ungkep juga, iya. Oh, yang kuning itu berarti ayam yang udah diungkep ya? Udah diungkep, tinggal goreng. Itu dadanya aja apa gimana itu, A, modelnya? Dada paha doang aku, kalau hati aku malas nguningin, waktunya nggak nyampe. Oh iya, benar-benar ya. Oh iya, kalau boleh tahu berarti kalau start awal jualan jam berapa dari ngambil ayam gitu? Aduh. Sampai pulang jam berapa, A? Aku ngambil ayam jam 2-an, jam setengah 3, itu motong sendiri di kandang gitu ya? Terus aku start jualan itu dari jam setengah 7-an. Oh, berarti start jam setengah 7. 7-an. Ya, sekira-kira dari kontrakan sampai Mutiara Gading ya, Mutiara Gading sekitar 10 menitan lah. Oh, 10 menitan. Enggak tentu, tergantung kerjaannya. Kalau dan kerjanya selesai udah langsung berangkat. Gitu ya, ya. Nah, ini dulu awal jualan berapa potong, A, bawa ayamnya, A? Oh, jualan mah 5 ekor. Oh, dulu waktu pertama 5 ekor. Iya. Tapi kalau sekarang udah mending, A, ya? Ya, alhamdulillah lah, bisa buat beli susu anak. Iya, itu mah paling penting, A, itu, A. Nih, ada kuah kuningnya nih. Itu praktis, biar praktis. Itu tinggal itu doang. Ini kalau dadanya cis gini berapa, A? Aku 22. Oh, ini 22. Ini kisaran berapa kilo, A? Itu sekitar 1.3 lebih. Ini dadanya aja segini ya? Sekitar 1.3 ya? Itu ukuran hidup itu. Oh, ukuran hidup 1.3. Berarti kalau udah dadanya aja, kemungkinan paling ya, sekilo kurang ya? Sekilo kurang. Kurang, paling setengah kilo. Tuh. Setengah kilo ya? Biasanya gitu kalau tak pilar. Berarti gerobak 200 dulu bikin gerobak yang sederhana kayak gini. Kisaran 200. Ini pun bikin sendiri ya. Berarti kalau di kalkulasiin kisaran awal jualan berapa modalnya, awal jualan? Aku dimodalin bosnya sih sebenarnya. Oh, sebenarnya dari bosnya modalin dulu gitu. Hari ini ngambil, gue besok setoran. Oh ya, dia tahu-tahu sistem yang kayak gitu ya. Sistemnya kayak gitu. Kalau usus bawa enggak, usus, A? Oh, usus, sayap, ceker gede, ceker kecil, kepala, hati ampela, paha gede, bawa. Oh, berarti bawa semua. Sejenisnya itu bawa semua. Oh ya, ini kan udah ngobrol panjang lebar, A. Kita belum tahu namanya, A. Kalau belum tahu namanya siapa, A? Wawan. Oh, Mas Wawan, iya. Mas... ayam gitu aja lah. Iya. Gerobak merah, kalau yang punya gerobak merah cuma keluarga saya. Mas Wawan ya, yang gerobaknya merah ya. Tapi, A, ini ngomong-ngomong ganteng loh, A. Ah, alhamdulillah. Berarti kebanyakan langganan ibu-ibu ya? Iya, masa bapak-bapak sih.